Lurus kan? Di belakang dia. Lurus. Upacara peringatan. A few moments later. Kita ada acara untuk apa namanya pentas ya. Pentas apa? Pentas seni. Pemilihan guru-guru teladan. Ini Pak Gurunya yang mana Pak Guru Pak Kaspi ya Pak. Pak Kaspi, hai, sehat. Habis ini ngapain Pak Kaspi? Ini ngapain Pak Kaspi habis ini acara kita apa? Habis ini kita persiapan acara. Siap. Oke, sukses Pak Guru. Hai, cover boy kita. Ini guru favoritnya anak-anak nih. Ini guru kita yang paling sabar ya, Masya Allah. Pak Zainul, Pak siapa? Pak Jam? Arir. Muda kita, siapa? Lida. Hai Lida. Halo, Bendahara. Tabungan. Dapat penamunya Bu, cantik sekali. Alhamdulillah. Cetar anunya, lipstiknya cetar. Nah, ini dia bos besar kita. Bos besar. Iya. Siapa namanya Bu? Ibu Erna Jumiati S.Pd. Masyaallah. Oke. Calon bos besar. Haja. Ya. Wah, ini dia apresiasi kita untuk para guru. Silakan kita bisa menuju ke panggung pentas kreasi siswa kita di atas. Benar, kita sama-sama mengikuti acara pentas tersebut. Bapak ada sini, Pak. Ini murid-murid kami SD dan SMP Satap 2 Aikmal. Saya duduk, saya berdiri begitu di podium untuk kedua kalinya setelah membuka acara. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu Guru, ada prati. Saat pemberian angket, ternyata anak-anak kita ini luar biasa. Secara keseluruhan merasa berat memilih guru, salah satu guru. Karena semua dianggap kategori gurunya adalah baik-baik semua. Tapi karena ini sebuah pilihan, harus mengerucut jadinya. Tapi sesungguhnya banyak yang memberontak. Untuk itu, angket yang diberikan kepada siswa. Jadi ini merupakan, kalau dikatakan unsur subjektivitas ada, tapi sesungguhnya subjek yang saat ini memiliki nilai yang positif buat kita. Sebelumnya sudah saya katakan bahwa kegiatan ini bagi kita selaku guru adalah sebuah permainan. Tapi permainan ini jika positif kita anggap sebuah masukan bahwa sungguh bermanfaat bagi kita. Diharapkan akhir dari semua apa yang ada di angket ini merupakan inilah hati nurani anak kita. Namun muaranya tadi yang sudah saya katakan bahwa anak itu merasa kebingungan memilih salah satu itu, karena itu semua dianggap baik. Untuk itu saya umumkan hasil angket pemilihan siswa terhadap guru untuk menyambut Hari Guru ini. Ada 9 kategori. Yang pertama dengan pernyataan guru yang paling tepat waktu datang ke sekolah. Kita mulai dari SD. Diharapkan
siapapun guru yang disebut langsung berdiri ke depan membentuk barisan. Adalah Pak Suhardi SPD. Yang paling rapi dalam berpakaian. Makasih. Yaitu Ahmad PD. Pak Zona mana? Tinggalkan itu Pak Zona, cepat ke sini. Oh iya, pengantin. Pengantin dapat mimpi bagus ini. Jadi paling rapi dalam berpakaian. Berikutnya kategori guru saya yang paling mudah dipahami dalam yaitu jatuh pada Pak Fatul Hadi SPD. Suaranya yang datar mungkin dinilai sama anak ini. Guru yang paling humoris sampai beberapa pertanyaan humoris itu apa setelah dijelaskan. Saya membagi di ST kategori guru Sri Yuliana. Sri Yuliana A yaitu Ibu Sri Kajol. Sri Yuliana B Ibu Sri yang ASN. Tapi anak-anak memilih yang kategori guru humoris adalah Sri Yuliana SPDI A. Di sekolah bahkan diselesaikan di rumah sampai berlarut malam. Alhamdulillah semua, semoga semua tercatat sebagai amal ibadah buat saudara-saudara. Terima kasih.